Ini kepingin apa? Ketebalan, kurang tebal? Masih kurang tebal? Oke. Okay. Iya. Jadi saya naik kan cuma sedikit. Setelah ini terlalu ngegulung, baru saya main gate-nya. Terus main. Coba taknya dimainkan. Nah, iya. Jadi saya di area stage panggung ini taknya dipukul, di dudnya enggak masuk. Sebaliknya dudnya mainkan. Coba main dua-duanya. Ya, saya coba jelaskan. Kekuatan dari musik dangdut adalah tak dengan dut. Setuju ya? Maka dari itu, pertama saya mengatur tak dengan dut di level yang diinginkan. Nah, level yang diinginkan, federnya dinolkan dulu. Setelah federnya dinolkan, baru kita mikirin gainnya. Nah, gain itu akan menentukan tenaganya. Betul sekali. Coba dipukul taknya. Ada dua pilihan. Pilihan satu, levelnya ditanya, kerasnya cukup enggak? Masih kurang kah? Sudah cukup. Ya. Harus sepakat, jangan maunya sonen. Jangan, ya. Tanya artisnya, ini musisinya tanya, cukup enggak? Cukup, oke. Okay. Sekarang karakternya bagaimana? Cukup? Ah, kurang tipis. Jelas ya? Ojo karepe dhewe. Tanya. Ya, ini sekarang tak. Peh dimanja tenan. Ya. Betul itu, Pak. Nah, sekarang ini si pemain taknya minta kurang dikurangi, tebelnya dikurangi. Masuk di low cut, potong. Cukup. Saya tidak EQ macam-macam, masih flat, tapi yang dipotong low cut-nya. Bis, cocok. Masuk sekarang dud-nya. Ya. Sama seperti tak tadi, ada dua yang kita lihat. Kerasnya cukup enggak? Cukup. Karakternya bagaimana? Masih terlalu ngegit, Pak. Masih terlalu ngegit, tapi low-nya dapat sudah. Low-nya dapat. Ayo kita lihat gate-nya. Oke. Nah, threshold-nya diatur, diturunkan, jangan terlalu motong. Terus main. Kalau sampai perlu agak panjang sedikit, hold-nya jangan di banyak-banyak, dilepas kembali. Ya. Dilakukan oleh soundman dengan musisi. Jadi ada kata sepakat.
Sekarang keyboard, ayo keyboard dimainkan. Keyboard kurang apa? Saya harus tanya lagi. Setelah takdut puas, keyboardnya jenengan mau apa ini? Suaranya bagaimana? Karakternya dan levelnya? Low-nya kurang? Oh. Yang senar besar, ceng 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 ceng. Kurang tebal kan? Cukup. Nah. Setelah ini tuh jenengan lirik di mixer saya. Jenengan lirik di mixer saya. Nge-Q-nya banyak atau enggak? Ya. Ini tadi tahap 1. Saya harus benar-benar soundman dengan musik, harus klik dengan teman-teman artisnya ini, klik penyanyinya juga nanti harus yang sama. Dicoba. Ini ada penyanyinya siapa? Bali. Nah, saya berpesan untuk soundman di Banyuwangi harus begitu prosesnya. Tanya gimana, kurang apa? Nah, supaya ketika nanti sudah berjalan eventnya, show-nya ya, maka ngomongnya nggak terlalu banyak. Dari posisi sebelumnya tidak terlalu merubah banyak sekali. Kurang sedikit-sedikit boleh, bisa terjadi. Tapi kalau sampai belum ada klik, belum ada kesehatian saya dengan soundman, dengan musisi, banyak yang harus kita lakukan nanti. Oke. Okay. Saya mau ngajar juga harus pede dengan suaranya sendiri. Penyanyi. Juat. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Gimana? Sekarang ada tahu ya? Sesok nyanyinya.
bedakan antara waktu ngomong, ya ini misalnya saya ngomong. Ini masuk di efek saya. Nah, efek untuk vokal saat nyanyi dengan saat ngomong dibedakan. Ya, itu aja. Gampang sekali kok. Masuk ke sini. Kecilkan. Iya toh? Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Gampang sekali. Pak. Ya. Seperti ini perdana untuk repos bisa? Bisa dong. Bisa dong. Settingnya, Pak. Masuk di routing. Per channel bisa. Channel 1 pakai free, channel 2 pakai post. Bisa. Bisa sekali. Ya. Main. Monggo lanjut.